Ustaz, dia kata Ustaz, kami anak muda ni rasa ditelai mati ayah, diluah mati mak kerana ibu bapa kami yang masih menyokong parti zalim. Apa yang patut kami buat untuk menyelamatkan ibu bapa kami? Dipanggil dalam dilema. Dilema. Ha, telang mati mak, kehek mati ayah, kemang mati tuk. Leh. Ha. Jadi kalau kemang sok mo jadi dak jadi pedoh. Nak. Eh? Ha. Ah tu mas pandak kau tu dulu dia buat peribahasa. Nak. Orang ibu bapa masih lagi menyokong orang zalim. Sedangkan kita tahu wala tarkanu ilal lazina zalamu. Jangan kamu cenderung pada orang zalim. Bukan kata sokong dengan tangan dengan undi, tapi hati tamilul qalbu. Hati je berasa molek. Tak sokong mana pun berasa gemolek. Masuk neraka dah. Neh, gitu jugaklah dengan benda lain. Mak ayah dak semayam, ayah je ni dak tutup aurat. Mak je ni kemar gatung sokmo. Mak je ni berahi cakap melawak dalam kapung. Ayah je ni nipu harta orang. Jadi dilema bagi anak-anak. Kita kena sayang ibu bapa kita hatta mereka kafir sekalipun. Nabi tanya seorang sahabat, "Mu dak pergi ziarah mak ayah mu?" Sahabat kata, "Dak, ya kafir." Dia kata mak ayah dia kafir, maknanya tak boleh ziarah lah. Nabi kata walau kafir, walaupun mereka itu kafir, kena ziarah, kena buat baik dan sebagainya. Maka gitu juga ibu bapa kita bukan kafir, cuma mereka tak faham. Seperti mana kita dulu pun tak faham juga. Nah, tapi oleh ada orang yang buat kerja-kerja dakwah, maka kita dapat faham Islam sekarang. Sebab tu cita-citalah dan jangan putus asalah, berusahalah dengan berdoa, baca Quran, tiup di air, usaha di luar orang-orang yang malu segang biar bercakap dengan dia, pasang keset-keset tok guru hok mana-mana hok dia, tok guru hok dia tak ambuh, jangan dia ambuh, tak ambuh tu hok orang lain hok biar dia segang. Neh, jangan berhenti. Nak-nak anak perempuan, anak perempuan berdoa biar ibu bapa kembali ke pangkal jalan. Dan anak lelaki ke mana? Anak lelaki berdoa juga, tapi mulut perempuan masing. Neh, rupanya dia masing sikit dalam bak-bak gini. Jangan putus asa dan jangan jerih-jerih, jangan akak suara. Tunjukkan akhlak yang baik, akhirnya mungkin mereka berminat kerana kita pun berlemah lembut dengan mereka. Dulu kerah sangat, pasal kita pun kerah. Walaupun kita betul, tapi kita kerah menyebabkan orang tidak suka. Wallahu a'lam.